kita testing day di Apocalypse Skate Park sama homies-homies. Mau nyobain alat satu persatu sebelum pembukaan untuk street course-nya, mana-mana yang bisa digunakan untuk kontes. Ntar gimana atau trik apa aja yang bakal dipakai di sini bisa kita contohin dari Red Rider. Oke? Okay? Sip. Ya, big section. Ntar kita lihat Izzat mau ngapain tuh. Tuh. Crooked grind. Ya, yeah, di sini bakal jadi beberapa alat yang untuk backstring mungkin di sini kita bisa pakai. Ya, yeah, downlist, big section, rail, big section, sama ini juga. Jadi frontside backside bisa digunakan. Lumayan. Dan hadiahnya nanti mungkin bisa ya 1-2 juta kali. Oke. Okay. Mantap. Ya, yeah, di sini ada A-frame, ada rails, ada lift. Ada ya A-frame lift juga, kita lihat bisa ngapain nih di sini. Ya yeah, mungkin kalian semua bakal bisa trik yang lebih gila di sini. Nah, semua proper men, di pop, landing, terus besinya, grindnya di sini, semuanya perfect. 5 mm jadinya untuk di grind tuh kayak gitu, nggak ada yang itu, nggak ada. So wah mantap banget nih, cuman dikasih wax dikit aja udah jalan. Mantap, mantap. Ya, ini alat yang jos nih. Kita lihat trik apa yang bakalan landing di sini ya. Agak curam. Udah korban saya udah korban. Baru juga datang. Emang gampang main skate. Akhirnya first per hip section by Izzat yang sangat ya cuman oli. Tapi susah. Ya, sekarang mini fun box-nya. Mau disikat apa ini, enggak tahu. Yuk, gas. Cuman boleh segitu saja. Nah, masih butuh curing untuk skatepark ini, tapi paling enggak sudah bisa dilihat di situ, di situ, di situ, di situ. Untuk sponsorship, tidak lupa juga nanti kita kasih space sponsor di tiang-tiang pagar. Terus di sini nanti kita cat, terus kita kasih space untuk banner, kita kasih di bawah-bawah sini untuk stiker. Nah, di situ dan di sana. Oke, sponsor. Jadi buat kalian yang mau naruh sponsor, cepat DM Apocalypse, Apocalypse Park, sorry, bisa lewat DM mana yang mau nyponsorin, langsung DM, nanti kita kirim proposal. Oke, biar semuanya bisa support. Mantap. Ciao.